Karena kan biasanya launch control LC itu di moge-moge. Nah sekarang motor Matic juga 100cc bisa launch control, guys, dengan menggunakan modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nggak, bertemu lagi di channel saya. Dikarenakan banyak sekali yang bertanya mengenai apakah saya masih pakai modul timing kuda. Jawabannya saya sudah tidak pakai ya nggak. Tapi sekarang saya akan mengulas kembali dan juga tes-tesan fitur yang ada di modul timing kuda ini nggak. Seperti timing kudanya, launch control, dan juga backfire-nya ngab. Dan ini untuk modul timing kudanya bisa dilihat ya. Dan untuk video tutor pasang, kelebihan kekurangan, cara settingnya, full reviewnya ada, nanti saya simpan di kolom deskripsi ngab. Sekarang mah saya akan tes-tesan lagi nih ngab, apalagi untuk para penonton baru saya mungkin ya. Dan ini untuk fitur-fiturnya bisa dilihat nih ngab. Sekarang mah kita langsung teskeun. Oke ngab, sekarang saya akan tes di jalanan raya ngab, pada saat motovlog ya tentunya. Kita langsung saja caw ke jalanan. Nah ini gua lagi pakai knalpot Bestri dari Purbalingga ya. Oke, kita langsung coba hidupin si motornya. Launch control kita coba sedikit ya, si launch controlnya. Nanti kita coba di jalanan yang enak guys, karena ini masih nurun jalanannya. Karena kan biasanya launch control LC itu di moge-moge. Nah sekarang motor Matic juga 100cc bisa launch control guys, dengan menggunakan modul timing kuda. Gua beli modul timing kuda ini versi yang lengkapnya ya, jadi agak mahal, 300.000. Jadi ada si drug-drugnya, kemudian launch control dan juga backfire.
gitu guys. Nah ini agak macet nih, yang pada mudik mungkin. Tutut gitu ya. Sekarang mah Matic juga bisa pakai launch control. Matic 100cc lagi nih guys, beat trondol. Nah kalau misalkan di saat pelan seperti ini, si remnya ditarik akan bunyi neng drung. Nah seperti itu ya.